Ada wisata tersembunyi yang indah dan unik di daerah Kecamatan Likupang Timur yang cocok sebagai tempat liburan Anda bersama keluarga. Air laut berwarna hijau toska tentunya menarik wisatawan baik dalam dan luar negeri untuk berkunjung ke pulau ini. Inilah Pulau Komang yang berada di Sulawesi Utara. Minahasa Utara, salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yang sedang digenjot pada sektor pariwisata. Memiliki kawasan ekonomi khusus pariwisata di Likupang, Kabupaten Seribu Waruga ini menyimpan sejuta tempat wisata pantai yang menakjubkan untuk dikunjungi. Nah, salah satu yang patut masuk dalam list Anda adalah Pulau Komang yang berada di Desa Kalinaun, Kecamatan Likupang Timur yang tidak jauh dari lokasi Pantai Pal dan Pantai Pulisan. Jalan untuk ke Desa Kalinaun dapat diakses dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Penduduk yang ramah serta desiran ombak di pantainya akan menyambut Anda saat berkunjung. Untuk ke Pulau Komang, Anda dapat berjalan kaki bila air laut sedang surut. Namun bila air laut sedang pasang, pemirsa dapat menyewa perahu nelayan yang ada di Desa Kalinaun dengan biaya Rp10.000 hingga Rp20.000 per orang. Hanya butuh 10 menit, Anda sudah sampai di Pulau Komang. Nah, di pulau ini Anda dapat melakukan pendakian singkat ke puncak pulau untuk menikmati pemandangan yang luar biasa indah. Sedang surut, Anda dapat menjadikan pohon mangrove sebagai spot foto yang menarik. Salah satu penduduk sekitar, Mustar, mengatakan sejak dibuka 3 tahun yang lalu, pulau ini selalu ramai dikunjungi warga bila akhir pekan telah tiba. 3 tahun lalu. Kalau antar orang ke sini, lalu banyak orang reking kepala. 15 satu kepala. Kalau kurang orang yang mana-mana berongkasan. Ya. Biasanya rumah Anda masih tinggal atau bagaimana? Ya ada mau kasih tinggal, ada bilang 2 bulan tunggu, ada nanti kita balik. Ada orang tua masuk, cuma orang yang berantar-antar orang mau. Itu orang dulu nggak bersih-bersih. Sini. Tapi kalau pengunjung yang datang sini lumayan ramai, apakah lumayan membantu perekonomian masyarakat di Kalinaun atau bagaimana? Iya, lumayan membantu. Selain itu, Anda juga dapat mengeksplor pulau kecil ini sambil menikmati suasana asri serta warna laut yang hijau toska. Minahasa Utara memang menyimpan banyak tempat wisata yang tersembunyi yang dapat Anda nikmati bersama keluarga ataupun teman. Eka Putra melaporkan untuk Kawanua TV.